Status dia menjadi status saya. Status saya single. Okey okey. Apa hubungan saya dengan anak jomblo? Saya clear teruslah sekarang kan. Masih penat. Seorang tanya lain, seorang tanya lain. Okey, macam ni. Saya dengan anak, saya dah cakap awal-awal. Aku maksud saya, aku jadi Farid tau. Aku tak nak jadi Amir dan aku tak nak bergelumang dengan apa-apa personal life kau. And so aku maksud set dah sebenarnya. So apa-apa yang personal life berkenaan kau dan apa-apa personal life berkenaan aku, tak ada apa-apa. So saya dengan anak as a bestie je. Sebab best tu kawan dengan anak sebenarnya. Kalau korang jumpa anak-anak crack gila. Ha, dia buat lawak apa semua kan. Dia cuma main snooker lah. Jadi kita main snooker. Tak tak mengganggu langsung dan tak mengganggu fokus saya dalam membawa watak. Ini paling penting sebenarnya. Sebenarnya before saya first time jumpa Ana, saya dah WhatsApp Mikin. Saya cakap, Mikin, aku on the way jumpa Ana ni nak borak pasal next drama. Lepas tu Mikin cakap, okay Cah, tolak kan. Ciao. Macam tu lah. So saya suka in a sense of respect macam tu kan. I don't care what happened between the two of you in real life. It's just kalau benda tu yang orang tahu dan benda tu yang saya tahu, yang korang together apa semua, saya respect Mikin dan saya respect Ana. So saya sebagai insan dan saya sebagai manusia, saya text Mikin dekat jumpa Ana untuk kecil. Jadi tuduhan orang yang kata orang kita bukan Tak ada. Orang cakap.